sampaikan, siapa yang akan menjadi yang terbaik di setiap lomba, ya. Oke, Mister sudah ada nih. Mister sudah megang kertas saja jadi juara. Apakah Mister Cecep atau Mister Cecep? Atau Mister Cecep ya yang jadi juara. Oke. Tunggu saja. Oke, di sini sudah di-mute semuanya. Ada Almira, boleh di-mute dulu sayang Almira? Oke, Almira boleh di-mute dulu. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, Mister mau menyampaikan untuk lomba-lomba siapa saja yang nanti akan menjadi juara. Untuk lombanya ada pemenang lomba azan yang pertama, yang kedua pemenang lomba MHQ ya musabaqah hafizul Quran, yang ketiga pemenang lomba mewarnai untuk kategori TK dan untuk kategori SD mewarnai. Jadi ada empat ya kriteria yang nanti Mister akan sebutkan. Oke, langsung saja. Oke, siap, nggak ada musik ya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan, siapa yang akan menjadi pemenang atau terbaik pertama untuk lomba? Ayo, di sini siapa ya? Oke, bisa langsung sebutkan saja. Pemenang, dari pemenang satu dulu ya. Pemenang pertama atau terbaik pertama untuk lomba azan dimenangkan oleh Abdan Raja Said Manggali dari TPA Nurul Huda. Yeay. Dengan jumlah nilai 466. Oke, berikutnya untuk yang terbaik kedua, lomba azan diraih oleh Ananda Sultan Anugrah Purnama dari SD Islam Al-Azhar BSD dengan nilai sebesar 464 ya, dengan nilai 464. Oke, selamat untuk Sultan. Dan pemenang atau terbaik yang ketiga untuk lomba azan dimenangkan oleh Albi Galang Putra dari TPQ Anahal dengan raihan nilai 453. Oke, Mr. Cecep ucapkan selamat untuk para pemenang dan terbaik pertama, kedua, dan ketiga untuk lomba azan. Oke, teman-teman semuanya, untuk para pemenang dan para peserta, apa saja sih akan nanti didapatkan? Apa saja akan kalian dapatkan? Untuk para peserta semuanya akan mendapatkan e-sertifikat yang nanti akan dikirimkan melalui WA Group. Oke ya. Dan untuk para peserta yang terpilih menjadi terbaik pertama akan mendapatkan piala dan juga uang pembinaan sebesar Rp250.000. Dan untuk yang terbaik kedua akan mendapatkan piala dan uang pembinaan sebesar Rp150.000. Dan untuk terbaik ketiga akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp100.000. Oke, dan juga piala ya. Oke, kita lanjutkan ke lomba yang kedua, yaitu lomba MHQ. Ya, siapa saja akan menjadi terbaik pertama, kedua, dan ketiga? Oke, di sini sudah ada sertifikat Abi Albi Galang Putra. Oke, ini pemenang atau terbaik tiga ya, terbaik ketiga lomba azan. Oke, kita lanjutkan berikutnya untuk juara lomba MHQ ya, terbaik pertama diraih oleh Givais Saputra dari SDN Cangkuang 2 Bandung. Wow, jauh sekali dari Bandung ya, Mister kalau ke Garut lewat Bandung. Oke, dengan raihan nilai 645. Oke, selamat untuk Givaris. Nanti kita ketemu di Garut ya. Oke, juara kedua, terbaik kedua
diraih oleh Afifah Sabina Firmansyah dari SD IT Ar-Rahman. Ini dari mana SD IT Ar-Rahman ya? Masih di Tangerang Selatan? Oke, nanti kita cari tahu ya. Dengan raihan nilai 643. Oke. Dan oke, ini sudah ada Afifah Tabita, ini sertifikatnya nanti akan kita kirimkan. Dan ketiga diraih oleh siapa ya? Ini dari SD Islam Al-Azhar BSD. Diraih oleh Gibran Akmal Sukail. Dengan raihan nilai 642. Perbedaannya sedikit ya. Tadi juara terbaik pertamanya 645. Kemudian terbaik kedua 643. Beda 2. Kemudian terbaik 3 642. Dikit sekali. Saingannya ketat sekali ya. Oh, terima kasih untuk Dewan Juri. Nah, ini sertifikatnya. Oke, teman-teman semuanya. Kita lanjutkan lagi. Untuk juara lomba mewarnai. Wah, ini lucu-lucu sekali ya. Tadi Mr. Cecep lihat peserta lomba. Ada loh teman-teman yang mewarnanya di mobil. Bayangkan. Itu kan susah. Mana goyang-goyang. Tapi okelah, keren ya. Mudah-mudahan ini jadi juara nih yang tadi mewarnai di mobil ya. Kalau nggak salah namanya Meteora. Oke, Meteora ya. Keren banget. Oke, apakah Meteora menjadi juara? Kita lanjutkan. Siapa saja yang akan terpilih menjadi terbaik 1 2 3 untuk lomba mewarnai tingkat TK? Untuk juara pertama, terbaik pertama diraih oleh Meteora Anamoli Bimba. Oh, ini dari Bimba AIUEO. Oke, wow. Padahal ini Meteora kalau nggak salah di mobil ya mewarnainya ya. Mantap sekali. Dengan raihan nilai 410. Oke, ini ada sertifikatnya. Selamat untuk Meteora Anamoli. Oke, berikutnya. Untuk terbaik kedua, lomba mewarnai tingkat TK diraih oleh Almira Kaisara Denika dari TPQI Anahal dengan raihan nilai 300. Wah, cukup jauh ya nilainya ya. Ya, oke. Berikutnya untuk terbaik. Oke. Diraih oleh Ananda Alma Khaira Baizun Nisa dari TPQI Anahal juga dengan raihan nilai 285. Oke. Selamat untuk para pemenang, para terbaik 1, 2, dan 3 untuk lomba mewarnai tingkat TK. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya. Untuk lomba mewarnai tingkat SD, siapa yang akan menjadi yang terbaik 1, 2, dan 3? Oke, langsung saja. Untuk terbaik utama diraih oleh Ananda dari SD Binus. Ada yang tahu? Wah, sudah muncul. Keira Nazifa dengan raihan nilai 465. Oke, selamat untuk Keira. Dan untuk terbaik kedua. Oke, terbaik kedua diraih oleh Ananda Dapa dari TPQI Anahal dengan raihan nilai 410. Oke. Dan yang ketiga, terbaik ketiga untuk lomba mewarnai tingkat SD diraih oleh Zulfi Kaji dari TPQI Anahal juga dengan raihan nilai 380. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk para pemenang, para terbaik 1, 2, dan 3 dari semua kategori lomba
Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk kalian semuanya. Sekali lagi selamat untuk para pemenang ya, untuk e-sertifikatnya nanti akan dikirim, untuk pialanya dan juga pembinaannya juga nanti juga akan dikirim. Kami akan informasikan lebih lanjut lagi. Oke, baik teman-teman semuanya, itu saja kegiatan lomba Isra Mi'raj pada tahun ini. Mudah-mudahan di tahun depan kita akan melaksanakan lagi kegiatan seperti ini dan pesertanya bisa lebih banyak lagi ya. Kemudian juga virus COVID-nya sudah hilang dari bumi Indonesia ya, biar kita bisa ketemu di Masjid Islam. Baik, itu saja untuk pengumuman pemenang dari Lomba Isra Mi'raj TPKN Nahal pada siang hari ini. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan Isra Mi'raj ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih, Mister. Terima kasih. Ya. Kenapa mau banyak?